Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saat ini kita berada di kawasan desa Pandansari. Dan ini jalan menuju arah ke desa Pihanian Raya. Hari ini bulan menteri ini sore hari jam 5 lewat. Mungkin jam 5 lewat 10 kali ini. Kan tinggi masih jadinya. Memangnya rumah masyarakat bisa ada sebalik yang celapan yang antaranya. Ini kan jalan alternatif. Kalau di jalan Pihanian Raya yang arah ke rumah sakit itu kan situ celapan. Lumayan dalam celapnya. Dari 20 cm sampai 50 cm nya tetap. Kan sebenarnya ada yang jalan yang rendah dan yang berubah kan itu. Nah, seperti inilah suasana di desa Pandansari, kecamatan Dana Selatan, daerah negara Dahak, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saya kawasan desa Pandansari kan. Mungkin jembatan ini kah atau jembatan satunya lagi daerah perbatasan desa Pandansari dengan desa Pihanian Raya ini kan sebagai ada desa Pihanian Raya juga kan di sini. Kira dulu tuh sepanjang jalan ini kan mulai dari pasar sampai ke jembatan itu kan desa Pandansari, misalnya kalian sebalik ada desa Pihanian Raya juga kan parah jembatan sana, jembatan beton. Oh, ada yang calap nih, jalan yang nolak antara rendah dan tantak sih. Oke, ini kawasan jembatan lah, jembatan Pihanian Raya juga bisa balap tingkat. Mungkin kita lurus nih, kita mencoba ke ujung sana kan. Ini bisa Pihanian Raya RT02. Sana kan ada pelangnya, kan nyaman, jadi tahu. Dan di sini kan ada tapi dalam benar kan calapnya.
banyak sini jembatannya. Habis deh jalan yang aspal. Wow. Ini sekali bocor lah jalan. Mas, anu ini lah perbaikan jembatan ini lah. Ini selajur kan bocor. Sekitar 5 sampai 7 cm dalamnya. Jalan ke Calapan. Jalan di aspal jadi ketinggian. Nah, di sini kanakannya. Oh, itu di sana tadiannya calap. Pakat terus. Biar. Terus keleleh. Terus sana, setumat, setumatan. Kondisi jalan tadian yang ada di sepihanin raya kawasan RT 05. Ini rumah masyarakat sebagian dari yang calap ya. Cakannya basamin kan tiannya, tiannya menjual kan. Kadang mau jadi ingat bunyinya.